pagi pada hari ini, Kamis tanggal 17 Desember 2020, kami jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal bersama Satlantas Polres Tegal dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan ramcek atau pengujian kelaikan kendaraan dan tes kesehatan bagi para pengemudi, para penumpang, dan awak angkutan di Terminal Dukuhsalam Selawi, Kabupaten Tegal. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka kesiapan angkutan Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari jajaran Satlantas Polres Tegal, dari Dinas Kesehatan, dari Organda, dan juga rekan-rekan dari pengujian, sehingga kegiatan ini bisa berjalan aman, lancar, terkendali. Dan tujuannya adalah untuk memastikan kesiapan kelaikan kendaraan dalam melayani penumpang sesuai tujuan masing-masing. Kita berharap meminimalkan terjadinya kasus kecelakaan. Kita ingin transportasi kita zero accident. Jadi tidak ada kasus terjadinya kecelakaan lantas. Kemudian juga memastikan kenyamanan dan juga penerapan protokol kesehatan. Kita mewajibkan semua penumpang menggunakan masker dan kita juga melakukan pengecekan kesehatan. Alhamdulillah hasil yang kita dapatkan sampai dengan hari ini semua memenuhi syarat. Harapan kami kegiatan ini juga bisa memacu masyarakat untuk yakin bahwa naik bis dari terminal lebih aman, nyaman, sehat, dan selamat. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, selamat, dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!